Oke, jadi roket ini kalau kita lihat ya pertama ada ini ya, apa labelnya. Labelnya kita copot aja. Ini labelnya. Kemudian ada covernya, cover kertas. Rapi lah ya. Oke. Dan ini. Jadi kalau bawaan dari penjualnya atau dari pabriknya udah dipasang senar. Senarnya memang mungkin tidak bermerek lah ya, karena gratis. Mungkin senarnya nggak tahu kualitasnya seperti apa. Kalau dilihat dari tarikannya mungkin tarikan sekitar 27 atau 28 mungkin ya. 27 atau 28. Tarikan 27 atau 28. Nah, untuk spesifikasinya sendiri ini saya memang pengen nyari yang beda. Jadi saya ada dua sebenarnya yang saya beli. Ada ALP ZJ, harga yang saya dapatkan di sini kebetulan lagi 415.000. Saya pilih ini 5U ya. 5U. Jadi 5U dan G5. Sedangkan yang satu lagi saya pesen mungkin di atas ini harganya. Jadi ada ALP TAJ. Nanti mungkin itu akan kita review di video berikutnya. Kebetulan yang raket satu lagi belum nyampe dikirim ya, masih perjalanan. Oke, kalau ini saya lihat dari desainnya lah, desain catnya ya memang glossy, catnya glossy dan tidak begitu rame ya, tidak begitu rame walaupun ya masih ada warna-warninya, tapi tidak begitu rame lah. Karena memang untuk beberapa pemain merasa kalau apa grafitinya rame itu kadang-kadang bikin bikin nggak pede gitu mungkin ya, karena terlalu menyolok gitu, main di lapangan warnanya ngejreng gitu. Nah, jadi mungkin agak tidak nyaman gitu ya. Kalau mainnya udah kayak Kevin, kayak Gideon sih mungkin mau raket ngejreng seperti apa juga pede-pede aja. Nah, ini kalau kelas kampung gitu ya, kelas kampung raket ngejreng ya mungkin nggak pede kali. Kalau saya sih nggak pede gitu. Cuman kalau di sini ya tidak terlalu rame, jadi cukup lah sedang ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Bantalan di pinggirnya hanya di sini saja ya. Sini ini warna merah. Selebihnya tidak ada bantalan buat senar. Oke, untuk spesifikasinya. Spesifikasinya saya memang pilih di sini yang 5U. 5U ini ya beratnya untuk rata-rata di sini beratnya adalah 78 gram. Sedangkan rentang 5U itu sendiri ada di 75 sampai 79 gram. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang para pemain